Mante. Mante. Nyonya sedikit. Orang Kedah pergi ke gua. Pergi ke gua mencari batang. Batang sakti memagari kota. Seperti pinang dibelah dua. Seperti bulan di pagar bintang. Seperti cincin dengan permata. Oi, pengantin baru, jawablah, jangan malu-malu. Bapak pengantin, bapak pengantin, suruhlah dia jawab. Dia malu. Janganlah gitu. Janganlah malu-malu kucing. Wah, mentang-mentang dapat isteri. Suara pun tak moya. Betul, bukan hilang suaranya. Hilang akal. Ya, hilang bicara untuk berpantun. Cumalah jawab, pengantin. Ambil parang pergi menebas. Dahan jatuh merata-rata. Dulu hamba mergas tua bebas. Sekarang dijerat. Si cantik jelita. Ya! Minum airnya, Mak. Ayah. Baiklah. Iya. Yeah. Senang hati saya, Pak Dahlan. Betulah, si Dahlan dapat istri yang rajin, ya. Yeah. Kita pun beruntung mendapat menantu yang baik budi, kan? Minum airnya. Budak-budak membakar mercun. Mari dibakar di tanah rata. Orang mati karena racun. Abang mati kerana jadi ngemat. Alah, abang ni. Ha, jawablah pantun abang tu. Tak retilah. Abang bolehlah. Abang ahli pantun. Ah, sepi. Tanpa hati. Bunga kembang layu mati. Taman kasih dipeluk sepi. Taman kasih dipeluk sepi. Alah, taman kasih dipeluk sepi. Alam lagu hilang. Irama murni. Tanpa hati jiwa sunyi. Bagi sekali ini apa? Lagu hilang. Lagu hilang. Irama murni. Irama murni. Tanpa hati tanpa jiwa hati. Sunyi. Jiwa sunyi. Bila warna petang menghilang. Petang menghilang. Fajar esok akan menjelang. Fajar esok akan menjelang. Hati setia sentiasa terkenang, harapan kasih sentiasa kembang. Hati setia sentiasa terkenang. Nanti ayah. Ya. Pelan-pelan, ayah. Baiklah. Terima kasih, nak. Mari, mak, kita bawa ayah masuk ke dalam. Baik-baik, bang. Ya. Nanti, ya. Betulkan kaki ini. Ambil kaki ini. Dahlia, kalau penat berehatlah. Iyalah. Thank you.
macam pada awak tahun ni. Bagus. Apa khabar, Yung? Baik. Oh, dalam. Bila saya lihat Dahlan dan Dahlia begitu bahagia, hati saya terbuka nak berumah tangga. Betulah kalau ngerapai Istim dan Dahlia tu. Tapi kau ni milih sangat. Pilih punya pilih, nanti terkena buku tebu. Baru gua tahu. Oh bang, lekaslah sikit. Aku datang. Bang, tolong bang. Wah, rajin sungguh bini aku ni. Ah, lalu. Paral, tahun ini padi kita menjadi ya? Nampaknya menjadi ya bang. Tengok itu semua. Iya bang. Bangun juga sayang, kan kau sakit, berehatlah. Hanya pening sedikit bang, sudah hampir sembuh. Biarlah sembuh sekali baru bangun, jika tidak nanti teruk pula sakitnya. Nak ke mana pula ni? Saya mesti bekerja, takkan nak mengharapkan mak. Mak kan sudah tua bang. Jangan, kan kau masih sakit lagi. Kalau abang melarang, akan melaratlah penyakit saya. Mari saya parut, Mak. Kau kan sakit, Dahlia. Tak apalah, Mak. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rindu buat.
aku kekurangan bahan. Aku kekurangan ilham. Boleh saya bantu? Memang kuharapkan bantuanmu untuk menyudahkan gurindam jiwaku ini. Gurindam jiwa? Sedap bunyinya. Sudah ada kiasan maksud, tapi aku ketiadaan ilham untuk kiasan kata. Mengadakan peraduan pantun pada malam ini kerana meraikan Datuk Ambang dari ibu kota. Terima kasih. Apa lagi mulakan? Pergi ke pantai bersukaria, menjala udang dapat tenggiri, budi tinggi sifat mulia, tambah pandai merendah diri. Jawab, Dalan. Jawab. Baik-baik menangkap tenggiri. Jangan sampai disengat sembilang. Baik-baik merendah diri. Jangan sampai menjadi hamba orang. Ya! Ikan sembilang dibawa balik. Makan beramai buat Nuri. Pantang larang Datuk Nenek. Perangai sombong meninggi diri. Buat kenduri malam Jumaat. Ikan dimasak gulai pekat. Terlampau banyak pantang dan adat. Jadikan bangsa majunya tersekat. Silakan. Makan nasi anak beranak. Berulam daun salad. Biar mati anak, jangan mati adat. Minum madu di dalam cawan. Turun tangga, pokok dipanjat. Kaki terpijak, dahannya mati. Orang berlomba mengejar kemajuan. Adakah asyik memelihara adat? Adakah anak dibiarkan mati? Baik terjatuh ke pokok lada. Kalau ke lumpur, kotorlah baju. Apa dikejar barang dah ada. Negeri makmur, aman dan maju. Kalau sudah malangnya diri, jatuh terkangkang, rebah berdiri. Apa di megah kayanya negeri, anak menumpang di rumah sendiri. Itu dah. Memang pandai. Bukan saja kau pandai berpantun, malah dapat membeli dan menjual pantun dengan bijak dan cepat. Sepatutnya hamba tak layak menerima pujian itu, kerana sejak kecil lagi hamba suka bersunyi dan berpantun. Betul itu, Tu. Hanyalah hamba teman karibnya, dan seringkali hamba diajaknya berlawan pantun. Datuk, dapatkah Sat Gemerbuk melawan Sat Ketiung? Sepatutnya orang macam kau ni di istana duduknya. Di dalam kampung ini memang tidak ada bandingnya, Datuk. Dahlia yang keras hatinya itu pun lemah hatinya menerima pantun kasih dari Dahlan. Bukankah begitu, Dahlia? Apalah artinya bakat kau hanya dapat dinikmati oleh desa yang kecil ini. Itu pun sekali bila diadakan keramaian.
Dari mana nak ke mana? Dari Teluk ke Tanjung Ria. Biar luas bandar Sejana, lebih besar desa Bahagia. Ah, dengar itu, Tok. Mengapa begitu cepat menolak tuah? Belum diberi, sudah menolak. Dengarlah keteranganku dahulu. Sultan mahukan seorang ahli pantun, Sukma Dewata Sastrawan Diraja, yang dikasihi oleh Sultan. Telah pun meninggal dunia. Baginda merasa sedih kerana baginda gemar sekali mendengar pantun-pantun dan sudah puas dicari ganti. Tapi tak seorang pun yang berkenan di hati baginda. Jadi, Datuk mencadangkan Dahlan memenuhi kekosongan itu? Adat lelaki. Biarpun lautan besar lagi bergelombang, biar kail hanya sejengkal, namun lautan itu harus diduga. Benar, Datuk. Memang semenjak Dahlan dilahirkan, ingin benar rasa hati hamba melihat anak hamba menjadi pegawai di istana. Iya. Iya. Yeah. Kalau hamba pergi itu, hamba pergi dengan hati yang lara, karena meninggalkan segala yang hamba kasihi. Lebih-lebih lagi, siapa yang akan melihat dan menjaga kedua orang tua hamba? Ini peluang baik, Dahlan. Kami, pandailah kami menjaga diri sendiri. Susah saya memutuskan perkara ini, Ayah. Tinggi rendah gunung ganang, kemuncak tinggi jauh pandangan, alam indah suasana tenang, itulah kampung pujaan. Abang memang pandai berpantun, penuh dengan kiasan dan ibarat. Tapi abang hanyalah seperti murai yang berkicau di dusun. Bukan aku tidak bercita-cita, sayang. Dahlia. Tapi, abang tak ada semangat. Malah, aku menyong tinggi cita-citaku. Cuma, hati kasihku tidak berdaya berpisah dengan kau. Dan tak sampai hatiku meninggalkan orang tuaku yang telah tua itu. Abang masih ragu-ragu lagi. Saya sanggup menggantikan abang untuk menengok-nengok ayah dan ibu abang. Ataupun ini hanya sebagai satu alasan saja. Apa lagi yang abang fikir? Kalau begitu kuat desakan kau, aku menurut saja. Ayah. Pandai-pandai bawa diri, Dahlan. Ya. Buyung, sewaktu aku dirantau, tolonglah tengok-tengokkan mereka. Baik, Dahlan. Dan jangan bimbang. Aku sentiasa menjaga keluarga kau. Terima kasih. Dahlia, sepeninggalanku, jagalah diri kau baik-baik. Saya doakan mudah-mudahan abang berjaya. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali jua. Dalam hati tidak akan lupa, bagaikan rambut bersimpul mati. Selamat jalan, Dahlan. Thank you.
ada. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Pengetahuan patik ini tidaklah seberapa. Bak kata orang, hanya biasa berkukuk di dusun saja tuanku. Beta gemar dengan kata-kata kamu. Beta percaya kamu memang bijak. Betul tak, Permaisuri? Benar, Kanda. Datuk Perdana Menteri, tuanku. Kita adakan ujian. Dan beta suka kiranya melati anak datuk bersama-sama menguji keahlian ahli pantun baru kita ini. Titah dijunjung tuanku. Banyak dapat? Tak seberapa. Lautan kering orang berkarang, remuk ketam di pijak kaki. Terpatah seribu tulang, asal berdepan penawar hati. Kesian ketam di pijak kaki, ketam renjung mati beragan. Jika tuan turutkan hati, merana juga akhirnya badan. Cuba karangkan beta pantun dendam kasih. Tuanku, air dalam bertambah dalam, hujan dahulu belum teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum sembuh. Jika tuan hamba minta janda. Berapa harga sebiji lada? Selangkah jalan ke Tanjung Tokong. Berapa harga seorang janda? Hanya semangkuk sayur kangkung. Gubah pantun orang berkasih-kasihan, bertukar cindera mata. Mari kita menimba danau, ditimba di dalam perahu. Mari kita bertukar panau, bertukar kain orang kan tahu. Berpantulah berkenaan cinta setia. Kalau tuan masuk ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Bagus, bagus. Cubalah jawab pantun anak daku melati. Lagi melati. Anak beruk di pokok sena, buah berangan di sangka batu. Mata mengantuk, tidur tak lena. Apa gerangan penyakitnya itu? Melati. Kalau berangan di sangka batu, memang mata telah kabur. Adat muda memang begitu. Kadang mengigau sebelum tidur. Jawab, Melati. Jawablah, apalagi Melati. Mata kabur jalan mengagau, sayang tiada orang pimpinkan. Siang terpandang malam mengigau, tak kalah mudah nak disalahkan. Betul, Melati. Memang betul. Jawab dahlah. Cobalah jalan perlahan-lahan, sampai juga tempat tujuan. Umur muda jangan disalahkan, cuma jangan berangan-angan. Datuk,
tuanku. Betul berkenan. Gurbungannya jatuh ke bumi bersirak-sirak. Orang yang dekat tiada kurangnya. Hanya hati belum tergerak. Gelaran dan kedudukan yang direbut-rebut oleh orang telah menjadi milik kau. Melati. Ya, Ayah. Siapkan hidangan. Baik, Ayah. Sekarang kau bergelar sastrawan diraja. Hamba Datuk berterima kasih atas baik budi dan pertolongan Datuk. Maafkan hamba kerana ada sesuatu yang hamba nak katakan. Jika hamba mengatakan apalah arti pada gelaran, bukti dan bakti, itulah yang lebih utama. Bijak betul kau. Silakan duduk. Silakan. Melati, layankan Datuk Dahlan. Ayah masuk ke dalam. Gunung Tahan diliput bayu. Subuh menjelma di Tanjung Selasih. Selagi bunga tidak layu, hati mencari penawar kasih. Bila kasih mula menjelma, lidah keluh, tiada bahasa nak dikata. Kanlah Dahlan, yeah. Hidangan Melati yang tidak dengan sepertinya. Ini pun sudah istimewa bagi hamba. Dahlan, yeah. Kami pikir eloklah Dahlan tinggal di sini bersama-sama kami. Sekali lagi hamba berterima kasih kepada Datuk. Ya, yeah, sama-sama. Buah berembang masaknya Ranum. Masak di peram, di dalam gua. Kumbang lalu, bunga tersenyum. Seekor kumbang menumpang manja. Terong digulai, keladi ditumis. Tanam peria di tepi pantai. Tiong mengilai, Nuri menangis. Bayan sudah kena rantai. Kau siapa? Datuk. Hamba dipesan Datuk Dahlan hendak berjumpa. Ya, Tok. Orang ini hendak pulang ke kampung. Jadi hamba hendak mengirim berita kepada keluarga hamba. Sudah diberitahu apa yang hendak kau cakapkan? Belum lagi, Tok. Kau pergilah. Baik, Datuk. Pergi. Dahlan. Ditegah kau bergaul dengan orang biasa dan mengingati keluarga di kampung. Karena itu akan mengganggu pikiranmu kelak untuk mengarang pantun dan gurindam diraja. Tapi hanya mengirim berita, Tok. Orang bergelar tempatnya di istana. Pikirannya tertumpu sepenuhnya untuk raja. Kau telah bersumpah di hadapan raja akan taat setia sepenuh jiwa kepada baginda.
Cih membeli papan, bawa belayar ke Tanjung Rumi. Bunga kembang di Taman Harapan sayang, jangan dibiarkan kuntum gugur layu ke bumi. Tali sauh dililit-lilit, singgah berlabuh di sungai lama. Tuan, helang sayalah pipit, adakah boleh berdua terbang bersama? Berlayar masuk ke Kuala Kedah, patah tiang timpa kemudi. Sekuntum bunga terlalu indah, sekalian kumbang datang dengan asyik berakhir. Sungguh cantik sarang kumbang di dalam sungai anak buaya. Kelam ikut sama mergatua, mari terbang bersama ria ke taman bahagia. Lagi nak, ambil lagi mak. Terima kasih Datuk atas hidangan ini. Biar hamba mohon diri. Terima kasih kembali. Jangan sering datang lagi. Baik, Datuk. Hai, Melati. Dah dapat kawan baru? Kawan lama tak kenal lagi? Datuk, terlalu liar untuk hamba. Aku tahu. Melati, kemaskan ini. Minta diri dulu, Datuk. Baik. Dahlan. Dahlan, ada perkara mustahak yang hendak kurundingkan. Silakan. Silakan duduk, Ananda. Jangan terperanjat. Kami menggunakan bahasa anak anda. Sebenarnya begini, Dahlan. Bunga kembang di taman ayahnya belum lagi disunting orang dan akan layu dengan sendirinya. Banyak juga kumbang yang cuba menyuntingnya, tapi tak seorang pun yang berkenan di hati ayahnya. Hamba ini umpama kumbang liar, tentu dilarang terbang ke taman mulia, mentelah lagi memetik bunga. Ayahnya telah tua, sepatutnya ayahnya bersara dan menanti maut di padang ibadat. Jangan, Datuk. Jangan ayahanda berkata begitu. Dan bila ayahanda bersara atau mati kelak, maka jawatan ayahanda akan jadi rebutan. Di masa ini juga Datuk Ambang sedang memerhatikan tempat jawatan ayahanda dengan ekor matanya. Ayahanda mahu jawatan Perdana Menteri itu turun-temurun dijawat oleh keturunan ayahanda. Sudah 7 keturunan ayahanda mendukung jawatan Perdana Menteri. Tetapi sekali ini dan itu akan terlepas ke tangan orang lain. Walaupun ayahanda tidak mempunyai seorang putera, tetapi alangkah bahagianya jika ayahanda mempunyai menantu.
menantu ayahanda pula akan menggantikan ayahanda jadi Perdana Menteri. Beruntung dan bertuah, siapa jua yang bakal menjadi menantu ayahanda. Begitulah. Tapi cilaka barang siapa yang menentang ayahanda. Lebih baik anak anda fikirkan hal itu. Walaupun ayah anda tidak mempunyai seorang putera, tetapi alangkah bahagianya jika ayah anda mempunyai menantu. Menantu ayah anda pula akan menggantikan ayah anda jadi Perdana Menteri. Beruntung dan bertuah, siapa jua yang bakal menjadi menantu ayah anda. Begitulah. Tapi cilaka barang siapa yang menentang ayah anda. Lebih baik anak anda fikirkan hal itu. Ada sedikit air kanji, ayah. Ayah tidak menyangka kalau Dahlan sanggup menyiksa perasaan kau, nak. Sekian lama dia tidak mau memberi berita. Tidak, ayah. Dia tidak akan melupakan kita semua. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga, burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Makanlah sikit, ayah. Sudah berapa hari ayah tak makan apa-apa pun. Entahlah. Teka ayah pun kelar rasanya. Dah. Dahlia, boleh mak minta sikit lagi? Maafkan saya, mak. Ini saja yang ada. Besok, di manalah saya nak cari segenggam beras untuk dimasak bubur. Bang, saya makan buburnya ya. Thank you.
Bang, saya tinggalkan abang sedikit ya. Tidaklah, tidak. Biar saya ke dapur dulu sekejap ya, Bang. Iya. Tengok, kau biarkan aku kebuluran. Sedap-sedap kau makan sendiri. Hanya air nasi, Mak. Oh, maafkan Mak, nak. Datuk akan jadi Raja Sari ini. Beruntung Datuk akan jadi menantu Datuk Menteri. Kenapa? Biar saya beritahu ayah. Begitu. Ayah. Wah. Ha, kerja baik-baik eh. Nanti boleh kasih minyak. Baik. Dengan kuih-kuihnya, peteri di pagar, inang pengasuh, sebarang datang buruk padanya. Nanti dulu, Manda. Memang lazat hidangan suri, sudah dimakan berkali-kali. Putri dan inang dicembul saksi, sudah dalam naungan kami. Tidak, mandam ni, eh. Makin dipandang bertambah manis. Pakai pula di pagar bintang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabarlah, Dalia. Bagaimana? Abang Dahlan. Betul kau nak pergi?
bagaimana nanti kalau Dahlan pulang? Katakan, aku pergi mencarinya. Sudah beberapa musim silih berganti. Harapanku masih kecewa. Jika Dahlan tidak ditemui, aku akan terus mencari, biar sekalipun sampai ke hujung dunia. Tunggulah beberapa lama lagi hingga Dahlan pulang. Jika dia tidak pulang juga, biarlah saya diberi tempat, biarpun di pinggir hatimu. Orang Jawa membuat tapai, mari dikirim ke tanah seberang. Selagi hajat belum tercapai, biar mati di rantau orang. Akan kutemani kau, walau kemanapun. Tak usah, tak manis dipandang orang. Kanda mesti pulang ke kampung menjenguk ayah dan ibu kanda yang telah tua itu. Ini sudah sekian kali kanda berhasrat nak pulang ke kampung. Seolah-olah kampung itu lebih indah dan mewah dari istana ini. Kanda berasal dari kampung. Sampai bila pun mustahil kanda dapat memutuskan ikatan itu. Hasrat kanda hanya ingin melihat ayah dan ibu. Seperti ayahanda, Tinda juga menegah. Kanda lupa bahwa bila kanda termasuk dan terikat dengan gulungan istana, maka putuslah segala ikatan yang lain. Pilihlah di antara padi dengan lalang. Pilihlah di antara kami dengan orang. Jika kanda masih berhasrat lagi pulang ke kampung, jangan mimpikan untuk kembali kemari lagi. Pikiran anak-anak terganggu, ayahanda. Entah apa kabarnya orang di kampung. Perasaan anak-anak selalu cemas. Sudah ku beri amaran, lupakan mereka. Tak mungkin anak-anak dapat lupakan mereka. Mustahil anak-anak akan berjaya dalam tanggungjawab sebagai sastrawan diraja kalau anak-anak biarkan fikiran anak-anak merusakkan diri anak-anak sendiri. Boleh tumpang tanya? Boleh. Makcik kenal tak orang bernama Dahlan? Siapa? Dahlan? Ya. Dahlan ahli pantun tu? Ya. Dia sekarang sudah jadi sastrawan diraja. Susah nak jumpa dia. Saya mustahak nak jumpa dengan dia. Kena tak ada tempat lain yang saya nak tuju. Biarlah aku ikhtiarkan. Aku Datuk Wijaya. Orang istana juga. Sementara itu tinggallah di rumah aku. Kebetulan aku pun tak kenal orang kerja. Baiklah. Marilah nak kemari. Aku mau jadikan kau konde aku. Tidak, saya bekerja di sini untuk mencari rezeki yang halal, bukan untuk dijadikan konde. Saya mesti pergi dari sini. Betul kau menolak tua.
Kanda. Mengapa Kanda? Kanda ini seperti haiwan dalam sangkar saja. Iya, memang begitulah perasaan Kanda. Hati Kanda tidak pernah tenang lagi. Adinda yang disalahkan? Tidak, tidak. Kanda masih teringat pada ayah dan ibu. Dan masih terkenang kepada kampung halaman. Inilah yang membuat hati Kanda sepi dan pilu. Adinda bukan penawar hidup Kanda? Bukan begitu. Aduh.